Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berapa? Kawan-kawan semuanya, sahabat, para pejuang yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang barusan duduk, tolong berdiri dulu semangat. Amin. Ya, masih semangat nggak? Semangat. Masih semangat. Ayo, kita hormati orang tua kita. Kebetulan sudah hadir di sini ya, tokoh masyarakat Banten, Bapak Kiai Haji Yusuf Al-Mubarok, jauh-jauh datang dari Cinangka untuk menghadiri acara ini, untuk mendoakan kita bersama-sama. Yuk, yang lemes-lemes bangun. Kalau mengaku pendengar, mengaku pejuang, semangat, berdiri dulu. Ayo, sambil kita mendoakan teman-teman kita mediasi di dalam, ada hasil yang baik. Setuju? Setuju. Masih semangat. Semangat. Kalau tidak semangat, mending kita pulang. Setuju nggak? Setuju. Mau berjuang sama pulang? Berjuang. Ayo merapat. Ayo kita merapat semuanya, merapat. Sebelum saya sampaikan berapa hal, pertama saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama, kepada Bapak Kapolres Kota Cilegon beserta jajaran yang alhamdulillah pada hari ini sudah memberikan pelayanan pada kami masyarakat Cilegon yang luar biasa baiknya. Untuk mengamankan bagaimana aksi pada hari ini, Polisian Polres Cilegon menunjukkan sikap yang bijak dan sangat luar biasa. Untuk itu aku sebagai Polres Cilegon, pamitan, tepuk tangan dulu buat polisi ya. Yang kedua, kepada tokoh Kota Cilegon, Bapak Haji Momo atau Bapak Haji Ali Mujahidin, tentunya kita sama-sama tahu bahwa persoalan ini muncul dari keluarga besar Al-Haria, betul? Tapi persoalan ini bukan persoalan Al-Haria saja, tapi persoalan ini persoalan masyarakat Cilegon. Persoalan masyarakat Kota Cilegon keseluruhan. Untuk itu kami sampaikan terima kasih bagi para pejuang yang betul-betul ikhlas hari ini bisa hadir. Dan saya mewakili masyarakat Kota Cilegon, juga lembaga Alias Gapura Banten, menyampaikan terima kasih kepada koordinator Gepenanjung Aksi untuk diundang hari ini bisa hadir berpartisipasi bersama-sama kalian. Dan insya Allah apapun hasilnya pada hari ini, kesepakatan apa hasilnya, memuaskan atau tidak, tetap perjuangan tidak harus berhenti pada hari ini saja. Setuju? Setuju! Kalaupun hari ini selesai disepakati, ada hal-hal. Pertama, dugaan-dugaan pelanggaran hukum. Untuk itu kami meminta kepada khususnya, wabil khusus kepada pemerintah Kota Cilegon, yaitu Bapak Heldi Agustian, saya sampaikan kami selaku masyarakat Cilegon ini harus dikawal karena ada dugaan penyimpangan, persoalan masalah izin dan perizinan bangunan. Betul, betul. Dan kami minta koordinasi dengan kepolisian Polres Cilegon khususnya bisa supaya dipolisin. Setuju? Setuju. Jangan dibiarkan. Negara ini negara hukum. Jangankan bicara Korea, jenderal bintang 2, bintang 3 bisa dihukum, betul? Betul. Jadi jangan mengabaikan persoalan hukum. Saya kira masyarakat Cilegon semua tahu, bangsa Indonesia seluruhnya tahu bahwa hukum harus ditegakkan. Apalagi besok, sebentar lagi hari besok tanggal 17 Agustus kita tahu hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ini harus kita junjung tinggi. Jadi jika kita ingin merdeka, maka tegakkan hukum dengan setegak-tegaknya. Setuju? Setuju. Takbir. 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 Untuk menjalankan hukum, untuk menegakkan bagaimana hukum ini bisa dijalankan dengan baik. Koordinasi nanti dengan aparat kepolisian, dengan pihak kejaksaan, bagaimana mereka yang sudah melakukan kejahatan-kejahatan sehingga merugikan masyarakat Cilegon harus ditindak seadil-adilnya. Setuju? Setuju. Jadi jangan orang Korea yang berbuat salah, berbuat zalim kepada masyarakat Cilegon dibiarkan, ya kan? Jangan masyarakat Korea yang melakukan suatu tindakan-tindakan tidak baik, mereka biarkan. Belum lagi nanti kita audit CSA-nya bagaimana. Ya, untungnya masyarakat Cilegon ini masyarakat baik, masyarakat yang menjunjung tinggi daripada aturan. Salah satu bukti hari ini kita menjalankan amanah undang-undang, menyampaikan pendapat di tengah umum, di depan umum ini dilindungi undang-undang, yang berkoordinasi dengan aparat hukum, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang anarkis. Ya, tapi kami jangan sampai dipancing-pancing. Dengan kami baik, terus mereka selalu tidak baik. Maka jangan putus kata, bahasa hukum adat terjadi di Kota Cilegon.
jangan sampai kita melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar tindakan hukum. Dan itu Pak Polisi, kami sampaikan kami tidak berhendaki, tapi apapun nanti terjadi dan kami lakukan, ada sebab akibat yang mereka lakukan kepada kami.